respon sih. Kita hampir sama, sama-sama mengejar mimpi. Kalau Ponski mengejar mimpi untuk menjadi orang laras, kalau aku kayak orang gila untuk mengejar jam tayang. Mantap! Hai guys, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Dah. Alhamdulillah teman-teman, kali ini dapat bertemu lagi dengan Leli Ernawati. Udah malam, udah ngantuk. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kenapa ini pelan-pelan teman-teman semuanya? Karena ini sudah malam dan aku di rumah sendirian, anakku gak ada. Jadi kalau aku ngomongnya kuat-kuat nanti dikirain orang gila gitu ya. Tapi memang ternyata aku ini agak-agak mirip, saya rasa-rasa agak-agak mirip seperti orang gila. Karena apa teman-temanku semuanya? Karena setiap kali ngonten, kalau enggak seperti ini ya lihat dikit. Nah kalau aku pakai menggunakan kaos kaki, walaupun cuma tiduran kok yang lihat banyak, aku juga enggak tahu. Makanya kontenku ini bukan berdasarkan keinginan, tapi karena kayak permintaan dari teman-teman yang enggak tahu entah gimana apa bagusnya pakai kaos kaki. Aku juga enggak ngerti ya teman-temanku semuanya. Intinya kalau pakai kaos kaki walaupun cuma tiduran yang lihat banyak, jadi enggak tahu, ikutin aja mereka. Karena saat ini aku sudah mengejar jam tayang. Tahu sendiri teman-teman gimana rasanya mengejar jam tayang, enggak peduli apapun yang terjadi, yang penting jam tayangnya gitu ya. Kalau yang lihat banyak ketika kita menggunakan kaos kaki, kenapa enggak ikutin aja lah ya. Aku juga enggak ngerti di mana bagusnya, juga enggak ngerti. Apakah cuman mereka ngelihat terus kemudian muak, juga saya enggak tahu. Nih, persiapanku mau ngonten nih. Ini sudah siap. Tuh. Ini sudah siap. Saya sendirian di rumah, anakku enggak ada. Jadinya ya pelan-pelan aja, nanti dikirain orang gila kalau tetanggaku denger aneh gitu ya. Demi cinta yang teman-temanku semuanya, jadi kayak orang gila. Jembayi. Oke. Wes gitu doang. Tapi ya memang agak-agak penting, agak-agak enggak ya teman-temanku semuanya. Ini siap-siap seperti biasa mau tidur gitu ya. Menggunakan kaos kaki. Mau tidur kaos kaki. Mau ke pasar kaos kaki. Fungsinya beda. Kalau mau tidur biar enggak digigit nyamuk, itu doang. Terus lucu-lucuan doang. Karena kalau menggunakan kaos kaki yang lihat banyak, kalau nggak menggunakan kaos kaki yang lihat sedikit banget, aneh. Walaupun aku sudah jungkir balik nggak karu-karuan gitu ya, tetap aja yang lihat dikit kalau mau pakai kaos kaki. Tapi kalau cuma kaos kaki doang yang lihat banyak, walaupun yang lihat gitu, gimana aku nggak ngerti teman-teman semuanya. Yuk siap-siap menggunakan kaos kaki tidur. Intinya biar nggak ada nyamuk. Berhenti mau kaos kaki. Kaki aneh ya, demi sebuah konten, demi mengejar tangan jam tayang. Persis Ponski itu pasiennya ODGJ, pasiennya Rian TV itu Ponski selalu menggunakan kaos kaki dan sepatu yang selang-seling. Kaos kaki ini bulat, sepatu ini bopor, ranggena jam mirip saja, mirip. Jadi ada yang nanya, kaos kaki dekil, enggak ngomong dekil deh, bau, jijik, maksudnya apa gitu ya. Aku juga enggak tahu maksudnya apa. Maksudnya cuma untuk mengejar jam tayang. Kalau aku menggunakan kaos kaki dan menunjukkan kaos kaki yang banyak, itu doang. Aku juga enggak tahu kenapa gitu ya. Sekarang aku akan menggunakan kaos kaki dan sepatu anakku, sepatu sekolah. Kenapa teman-temanku semuanya? Biar lucu aja, gak ada maksud gimana-gimana ya teman-teman semuanya. Mengejar tayang, sesuai dengan judul, mengejar jam tayang. Kalau mengejar itu biasanya menggunakan kaos kaki, menggunakan sepatu, dan sepatu itu harus menggunakan kaos kaki. Kalau gak menggunakan kaos kaki kan kakinya sakit dan lecet. Ini kayaknya udah mengantuk. Yuk, segera itu menggunakan sepatu dan kaos kaki. Biasanya kaos kaki doang, pakai sepatu. Biar bener-bener gak tembus gigi, si nyamuk itu tadi gak kuat menggigitnya.
kelas. Persis wong pembulunya direwangi kaya wong edian. Direwangi kaya wong edian. Dan demi-demi ngejar-jar pano. Aku heran tuh sama, justru heran tuh sama yang lihat. Kenapa kalau kaos kaki yang lihat banyak? Kayaknya aku turutin kaos kaki dan kaos kaki. Belum datang, nggak tahu main ke teman-temannya. Biasa lek nang ndi soalnya itu rumahnya katanya wis biasa. Jadi emak-emaknya tuh nggak bingung. Udah nggak panik lagi, udah jelas ke rumah tetangga si anu dan si anu gitu ya. Yuk tidur guys, tuh. Mirip Pomsky. Hai Pomsky. Kita hampir sama. Sama-sama sama ngejar mimpi. Kalau Pomsky mengejar mimpi untuk menjadi orang waras, kalau aku kayak orang gila untuk mengejar jam tayang gitu loh guys. Sekarang aku yang kok sih sebenarnya ya. Aduh, ya.